Dari berbagai masukan yang disampaikan dalam berbagai aksi-aksi demo, dalam berapa kali demo ini, sebenarnya sudah kita masukkan juga menjadi bagian dari keputusan undang-undang ini. Nah, jadi saya juga ketika ditanya oleh media massa, saya katakan justru saya merasa agak aneh karena yang di aspirasi yang di demo itu sudah diputuskan dalam undang-undang ini. Nah, sehingga kami juga susah mengajak agar jangan lagi ada demonstrasi semacam kemarin itu, karena substansi sudah kami juga bahas dan diputuskan dan mengakomodasi ide teman-teman nakes tersebut atau tenaga medis tersebut. Juga jangan lagi ada apa ancaman mogok nasional gitu, karena justru malah yang rugi masyarakat sendiri akan rugi, para pasien tidak terlayani. Yang kedua juga nanti citra buruk dari para tenaga kesehatan itu juga akan menjadi buruk di mata publik jadinya. Karena sekali lagi aspirasi yang disampaikan itu sudah kita dengar dan sudah kita putuskan juga sebagian besar. Bahwa ada yang kemudian itu tidak masuk, itu normal dan proporsional undang. Tidak semua juga aspirasi DPR RI diterima, tidak semua juga aspirasi pemerintah diterima, tidak semua juga masyarakat juga diterima. Nah, itu yang kita bilang dengan kita mengakomodasi berbagai aspirasi, gagasan, ide dari berbagai pihak ini akan menjadi satu untuk kepentingan bangsa negara.